wajah baru Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa kabarnya? Apakah hariko kalian sehat atau hariko kalian batal puasa? Kawan-kawan, bulan puasa lah masuk. Kami minta maaf segala perbuatan kami kok salah itu disangajo. Di pacapari Ramadan kini ko denyo bahas tentang realita puasa yang ada di sekitar awak. Di bulan puasa adalah bulan di mana awak harus menahan nafsu makan dan minum. Sepanjang hari awak indak minum, indak makan, ango pasti ange. Mangkonyo, pas sahur jan makan makanan yang membuai ango berbahaya. Apa kena? Hah? Kok? Sariang. Sariang? Sate jariang. Emak langsung lah. Lalu nang wong ko. Wong puasa, orang puasa. Tersalit jariang di gigil. Takut deh orang deh, ah. Ang mau di orang-orang dan di luar tuh lo, mah. Makan jariang, ngangok baun, ngangok baun. Tak ada orang yang pernah mengeluh sama ngangok dan doa. Cuba lah dan kuah. Iwa angsu yu iru kayang lah. Tapi kok rasa-rasanya ndak baa de urang ndak baa. Ara, ku kan menjemputmu. Allah! Besok yang cepet kalau apa baru aku kemana kita makan nih? Makan apa kita sayang? Kamu deh. Nah, hati-hati sama wangok kalian mungkin bisa membuat orang mati. Di bulan puasa tuh awak diajarkan untuk sabar. Karena sepanjang hari tuh awak akan diuji oleh hal-hal yang tidak terduga. Hati-hati. Jan dirasoan bana ayah tu. Kumua-kumua selelo. Itu ndak baniyeknya tuh. Cuman imannya ndak kuek jadinya bata. Ada orang niyek bana untuk niyo membatalkan puasa. Apa ini? Tio, puasa. Betul lah. Ini sampai rusuh aku. Grup batal puasa ada. Iyo orang original lah. Dua boleh. Di Sumbar smartphone. 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 Smart. Smartphone. Phone. Smartphone. Smartphone. Smart. Smart. Front. Front. Smartphone. Smartphone. Nah itu. Sampai babue grup WhatsApp. Dik, kau dah mak dik.
Gak tau, siapa suara itu? Gak tau. Nenek. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ang subo-subo, mata puasona, oi anak patlang, satu alahnyo, kama kelari yang tak ngejajak deno. Tapi kok puasoa lancar, aman terkendali, pas babuku tuh lama, bana, segar, bana, tapi jangan lo balabihan. Atau nak, bukulan lain. Minumlah dulu. Sama Bana. Wah, minum dulu, minum dulu. Allah, martabak. Banyak Bana makan biko payah, payah terawih ya biko. Nggak ada, biar campur lah. Itu mah, aku tahu lah. Itu balapihan tuh. Minum seindak langsung nyuk kaca nasi nyombiak martabaknya campur ke lado. Sampai dek kekenyangan awak ndak pai tarawih kawan-kawan. Apa gini? Kerupuk. Kayak gua. Iya. Kok? Pakai mie lah. Ada nasi ini. Nasi? Iya. Ada sih. Kenyang, senyum masih lapar aja baru. Tapi hal yang paling dirindukan pas Ramadan ko adalah membali takjil, membali pabukoan. Itu nang paling sero bana tu. Kabali kolak atau kali bali buah atau kabali goreng asembarang. Kawan ji, iko bawang, iko asam. Yeah! Olah, iko asam. Bakwan, Pak Wan, Cik. Tiga. Pak Wan, Iko Asoy. Iya. Iko Pak Wan. Iko Asoy. Iya. Iko Pak Wan. Iko Asoy. Iya. Lawak kecang tu. Pari orang lapar dan kapa buko dan malah lawak ang siko. Dak lawak ang doh. Ang ni onan lawak. Ang ni onan lawak. Iko kola. Kola. Iko kola. Iko buah. Ayai wah. Ayai. Wah. Kaja mak kaja. Sama kelari ya. Nggak nih kaja nak anti apa? Ada? Parkir, parkir dah, aku dah parkir dah. Moga sih kawan yang lah nonton pacah pari Ramadan. Semoga kita bertemu lagi. Rahasio. Terima kasih untuk semua tim pacah pari. Terima kasih untuk UC Mediaku. Asik, pamit tercinta. Terima kasih untuk Minarko yang selalu mensupport keuangan. Terima kasih untuk Sumber Smartfront yang udah Smartphone. Tunggu pacar pari Ramadan selanjutnya. Keep support lokal Minang, Minangkan Indonesia.
Seru nih. Hah? Seru. Mama. Iya. Iya. Kau jalan ya? Ninja. Jibat panjang ya? Iya. Cek lu. Apa tuh? Cek lu. Apa? Kualitas dulu. Kartun apa? Kartun pola. Ini pola. Cuma campur. Jelas bisa, nggak bilang bohong. Hidup banyak bohong. Iya bener. Kamu gak kisah. Seterus keringatmu. Nonton Iko Sela. Kamu jual lagi Ikasan. Ya, ya, ya. Cerilah. Ini lo cerai.